Tapi kalau misalnya kita ngelihat anak umur 3 tahun sudah hafal banyak doa tuh rasanya memang bikin terharu dan juga kagum ya. Betul sekali, dan juga bangga sih karena kita sebagai orang tua sudah berhasil membuat anak kita merasa enjoy, menghafal dan juga mengejarkan agama pada anak kan. Iya Sakti, nah tapi memang supaya anak-anak senang nih mengajarkan agama pada anak kecil nih harus dengan cara yang menyenangkan supaya mereka nih gak bosen. Betul, setuju sekali, dan kita mungkin bisa ikuti kiat dua ibu muda ini yang berhasil membuat anak-anak mereka yang masih kecil mencintai agama sejak dini. Eva mama, berkati makanan Eva. Supaya Eva cepat besar, tambah pintar, dan tambah sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin terah mama. Anindya Rizka Azalia, umurnya 3 tahun. Di usia semuda ini, Anin sudah belajar mengucap salam saat tiba di rumah. Anin juga sudah hafal beberapa doa dan surat pendek, termasuk doa sebelum tidur. Ibunda Anin, Widya Ayu Lestarilah yang mengenalkan Anin pada beragam doa. Widya ingin memberikan pendidikan agama sedini mungkin pada anak-anaknya. Bagi Widya, agama adalah bekal utama bagi kehidupan sang anak. Agama itu penting. Agama itu, istilahnya, pegangan hidup kan. Jadi harus sebenarnya dari 0 sampai 6 tahun itu, kita harus cekokin itu yang namanya tauhid, akidahnya, siapa Tuhannya, itu yang harus paling penting. Tak hanya pandai dalam hafalan, Anin juga sudah belajar wudu. Sang bunda yang mengajarkan Anin berwudu sejak kecil. Widya selalu mempraktikkan terlebih dahulu semua hal yang ia ajarkan pada buah hatinya. Karena anak itu kan istilahnya peniru yang ulung ya, jadi walaupun dia sambil main-main, lama-lama dia bakal termotivasi sendiri. Hal utama yang Widya biasakan pada anaknya sejak dini yaitu salat. Salat berjamaah jadi hal wajib di keluarga ini. Adik Anin Azgia yang baru berusia 1 tahun 9 bulan juga selalu dilibatkan. Salat bersama bocah-bocah cilik kerap tidak khusyuk. Namun ini tidak membuat Widya patah arang. Karena buah hatinya masih kecil, ia membiarkan anak-anaknya beribadah sambil bermain. Mengajarinya membaca Al-Quran sedini mungkin, walaupun dia itu mau main-main, nggak apa-apa. Jadi, misalnya ditanyain, kakak mau ngaji yuk, dede mau ngaji yuk, oh nggak mau mah, nggak mau, oh nggak mau ngaji, oh ya udah nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Tapi diajak aja ke musola, ke TPA, kita ajak dia ngaji. Berdoa sebelum makan tak luput menjadi ritual yang harus dijalani anak-anak Widya. Beragam nilai kebaikan lainnya juga cermat ditanamkan Widya, termasuk membiasakan anak-anaknya mengucapkan maaf dan terima kasih. Di sore hari, Anin dan Askia diikut sertakan pengajian anak-anak tak jauh dari rumah. Pendidikan agama pada anak sejak dini sangat penting. Tak ada batasan sejak umur berapa anak-anak bisa mulai diperkenalkan pendidikan agama. Pendidikan agama bahkan bisa diperkenalkan sejak anak masih dalam kandungan. Biasanya anak suka nanya, Tuhan itu sebenarnya ada hidung nggak sih, ada matanya nggak sih, Tuhan itu bisa ngomong nggak sih gitu. Cuman hal itu wajar karena pola pikir anak tuh masih konkret gitu. Nah oleh karena itu hadirkan Tuhan di dalam keluarga tanpa memaksa anak harus memahami konsep ketuhanan. Dan yang terpenting adalah mengikut sertakan anak ke dalam kegiatan-kegiatan yang ritual sifatnya, sesuai dengan agama yang dianutnya, dan mengajarkan nilai-nilai yang baik, yang memang bagian dari agama yang dianut tersebut. Pengenalan agama kepada anak juga bisa dilakukan dengan cara yang menarik, seperti lewat permainan atau dengan bernyanyi.
Kalau anak dipaksakan dari kecil atau jadi trauma, besarnya pasti anak akan lupa, bahkan anak akan menghindar. Tapi kalau anak di encourage, dimotivasi, kemudian disuguhkan hal-hal yang menyenangkan, anak akan terbawa dan akan tidak mudah lupa, akan ingat terus gitu. Mengenalkan anak pada agama sejak dini juga dilakukan Amanda Mirandani. Malah anaknya Adalardo Gevarel Patiselano telah diperkenalkan pendidikan agama sejak masih bayi. Usia Geva kini 3 tahun. Di sekolah minggu balita Nehemia, Geva belajar mengenal Tuhan melalui doa, juga melalui persembahan, cerita Alkitab, dan melalui nyanyian dan permainan. Bagi Mira, pendidikan agama yang kuat menjadi bekal Geva menjalani hidupnya dengan baik. Kalau pendidikan agama itu semenjak dia umur 1 bulan sih udah aku ajak, sering aku sama papanya ajak ke gereja. At least walaupun dia memang belum mengerti, tapi dia sudah mulai mengenal lah dari umur segitu. Di usia Geva yang baru 3 tahun, hal-hal sederhana tentang agamalah yang diperkenalkan sang bunda padanya. Kalau sekarang kan Geva sudah umur 3 tahun ya, paling kalau untuk agama sih ya lebih ke kayak jangan ngelawan sama orang tua, terus lebih kalau mau makan sebelum makan berdoa, sebelum tidur dia berdoa, yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau memang hari Minggu biasanya kita ajak untuk sekolah Minggu gitu. Dia di situ kan banyak dengar cerita juga, cerita dari Alkitab, ketemu teman-teman juga, nyanyi-nyanyi bareng kayak gitu. Menanamkan berbagai nilai agama kepada anak memang sebaiknya dilakukan sejak dini. Ini membantu anak membentuk sikap mereka. Selain mengenal nilai-nilai keimanan, anak juga perlahan mengenal nilai dasar dalam hidup seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kesabaran. Anak ibarat kanvas putih yang siap dilukis. Kenalkan warna-warni kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan mereka goreskan dalam kisah hidup mereka. Apristika Fauzia, Alma Silva melaporkan untuk NET. Nah, Sakti, di usia golden age ini atau biasa juga disebut dengan usia dini ya, betul, adalah usia yang tepat untuk mengajarkan hafalan-hafalan, Sakti, karena pada usia ini penyerapan anak itu masih sangat baik sekali. Betul. 0 sampai 3 tahun golden age ya. Sebenarnya enggak cuma hafalan, enggak cuma agama. Betul, saya pelajaran, semua pelajaran yang lain bisa ya. Iya. Memang harus diajarkan sejak dini.